Makanan pendamping ASI atau yang biasa dikenal dengan MPASI memang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Biasanya, moms baru di rumah menyiapkan menu khusus untuk MPASI si kecil dengan ragam sayuran dan buah-buahan. Namun, sebagian moms banyak yang penasaran, sebenarnya berapa banyak sih takaran pemberian MPASI sayuran dan buah-buahan yang tepat untuk si kecil? Saksikan penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like dan share videonya, serta komen dan subscribe YouTube Nakita Channel. Ya, untuk tumbuh besar itu terutama dibutuhkan memang protein, itu saya setuju. Memang bahan utama protein. Nah, tapi kalau yang sekarang nih rekomendasinya itu bayi bisa langsung diberikan makanan yang lengkap komposisinya. Jadi lengkap itu seperti apa? Ada karbonnya, ada proteinnya, ada buah dan sayur. Kalau dibilang yang pasti 4 bintang. Itu jadi karbohidrat, protein hewani, nabati, dan buah dan sayur. Tapi memang jumlah buah dan sayur ini sedikit aja. Tapi kalau tadi dibilang per 2-3 hari itu terlalu sedikit. Gitu, jadi tetap boleh diberikan setiap hari, tapi mungkin bisa diakali nih kasihnya. Jadi karena tadi kan sifatnya serat tadi kan bisa menghambat mikronutrien ya, penyerapan. Kasihnya bisa diakali, misalnya kasihnya di jam snack gitu, tapi pakan utamanya kasih yang protein dan karbohidrat gitu bisa. Jadi dikasih diakalin jam pemberiannya. Gitu. Kalau di mix itu gimana? Nah, kalau di mix misalnya satu makanan, satu menu itu ada hewani, ada sebenarnya nggak masalah, tapi tadi sedikit aja. Sedikitnya tuh sedikit banget ya. Jadi kalau sayuran tuh paling hanya 3 sendok makan gitu, sendok makan bayi. Nah, dalam satu mangkok penuh itu tuh jadi sedikit aja.